Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau dikenal SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat melakukan kunjungan ke Kota Cirebon Kamis siang. Beberapa hal yang disampaikan dalam pembekalan kepada para kader di partainya seperti kebijakan pemerintah ke depan agar mengedepankan kepentingan rakyat, baik mengenai masalah dasar seperti harga bahan pokok dan sektor pertanian hingga meminimalisir utang negara. Dalam pengarahan kepada calon-calon pemimpin di partainya agar ke depan bisa mengambil kebijakan yang baik untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. SBY mengaku pada pemilu kali ini dianggap cukup ketat, persaingan yang sengit, namun berharap agar semua proses bisa berjalan aman dan damai. Memang pemilu kali ini menurut saya berbeda ya dengan pemilu-pemilu sebelumnya, yang jelas makin ketat, makin keras. Persaingannya makin sengit, tapi begini, saya berharap mari tetap kita jamin, kita jaga pemilu ini berlangsung secara aman dan damai. Semua harus bertanggung jawab. SBY juga turut menanggapi masalah UMR atau UMK. Upah buruh harus baik dari masa ke masa agar tingkat kesejahteraan buruh bisa dinikmati, serta masalah guru honorer agar dapat diperhatikan. Husan Sadra, RCTV, Cirebon.